Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim dan ini adalah video yang kotak dan pandang pertama iPhone XS. Di tangan kami ini adalah variasi 64GB dan berwarna space grey. Jadi tanpa membuang masa lagi, mari kita nyah kotak peranti premium ini. Okey, seperti biasa mana-mana peranti Apple, kita ada set manualnya. Di mana dalam ni ada SIM pin dan juga stiker Apple. Okey. Kita letak ke tepi dahulu. Kemudian kita ada iPhone itu tersendiri. So kita akan letak tepi dulu iPhone ni dan tengok dalam kotak. Di dalam kotak seperti biasa, Apple akan sertakan earpod, kabel pengecasan dan juga pengecas. Sayang sekali kali ini Apple masih lagi tidak menyertakan pengecasan pantas dan juga paling pelik, tiada lagi penyesuai bicu audio. Kenapa aksesori paling penting kali ini Apple tidak sertakan dan perlu dibeli secara berasingan? Jadi mari kita tengok iPhone itu sendiri. Berbalik kepada iPhone XS ini, jika anda tidak membeli warna gold ataupun warna emas, anda tidak akan dapat bezakan di mana satukah iPhone X ataupun iPhone XS, kecuali jika anda lihat saiz kameranya yang sedikit lebih besar dan juga lokasi antenanya yang kini berada di atas di sini secara menegak dan juga di bahagian bawah. Itu hanyalah antara perbezaan yang ketara antara iPhone XS dan iPhone X. Saya akan jadikan iPhone XS ini sebagai daily driver saya. Jadi saya akan masukkan SIM card daripada Pixel 2 saya ke dalam iPhone XS ini. iPhone XS ini dijana dengan chip pemprosesan A12 Bionic, di mana ia adalah chip pemprosesan pertama binaan 7 nanometer yang berada dalam sesebuah peranti pintar. Secara teorinya, chip A12 Bionic ini adalah lebih efisien dan juga dikatakan akan menjimatkan bateri lebih baik. Okey, mari kita bercakap mengenai kamera iPhone XS ini. Untuk kamera hadapan, ia masih menggunakan 7 megapiksel dan di belakang pula masih sama lagi, kedua-dua lensanya adalah 12 megapiksel. Cuma lensa 12 megapiksel wide angle pada iPhone XS ini kali ini aperture-nya adalah 1/2.55, manakala pada iPhone X yang tahun lepas menggunakan 1/3. Secara teorinya, kameranya adalah lebih baik kerana kali ini dalam iPhone XS ia memfokuskan pengoptimasian secara perisian seperti Smart HDR yang kita lihat yang setelah pun berada dalam Pixel 2 HDR Plus. Selain daripada Smart HDR, iPhone XS juga mempunyai fungsi bokeh yang boleh diubah suai, di mana anda boleh tarik dia punya slider tu makin lama makin blur ataupun makin lama makin tak berapa blur. Fungsi ini sama macam kita lihat dalam Samsung S9, Note 9 yang dinamakan sebagai Live Focus. Dari segi prestasi, kalau anda mempunyai iPhone X dan mempunyai iPhone XS menggunakan iOS 12, tiada beza yang ketara kerana iOS 12 sudah cukup efisien dan sudah cukup pantas. Jadi kalau anda masih menggunakan iPhone X, tak berbaloi kot tukar iPhone XS. Mungkin boleh tukar ke iPhone XS Max kerana skrin dan baterinya yang lebih besar. Akan datang saya akan buat perbandingan kamera iPhone XS dan Pixel 2 kerana di dalam arena web sekarang, ramai mengatakan iPhone XS dan Pixel 2, kamera Pixel 2 masih baik dan boleh dikatakan lebih baik berbanding dengan XS. Adakah perkara itu benar? Jadi kalau nak tahu betul ke tak, kita kena uji sendiri. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video akan datang dalam Amans. Assalamualaikum.